Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Apa khabar? Hai, hai, hai. Okey, hari ni Ibu nak masak baby kailan sos tiram. Ni cara Ibu masak ya. Jom simak bahan-bahan dia. Ini dia baby kailannya. Okey, masih segar ya. Okey, sayur ni Ibu akan potong pada bahagian bawahnya saja. Ni dah siap potong. Okey, sayur ni Ibu akan basuh sekali lagi dan Ibu rendamkan sekejap dengan air garam ya. Okey, bahan utamanya mestilah sos tiram. Okey, bahan seterusnya Ibu ada 1 biji bawang besar dan 2 biji bawang putih. Okey, bawang ni cuma hiri-hiri saja. Dan ini dia sayur baby kailannya yang telah Ibu basuh sekali lagi dan dituskan. Okey, sekarang masa untuk menumis. Okey, ini Ibu gunakan minyak bekas goreng ikan ya. Sedap ya kalau gunakan minyak bekas goreng ikan ni. Mula-mula Ibu akan tumis dahulu bawang merah dan juga bawang putih. Okey, tumis sehingga bawang ni layu. Okey, untuk bahan perasanya Ibu gunakan sedikit pati kip ayam. Kemudian masukkan sedikit sos tiram. Okey, sos tiram tak keluarlah pula. Okey, sedikit saja dalam anggaran 1 sudu besar. Okey, kacau sebentar. Kemudian masukkan terus baby kailannya. Okey, setelah masukkan baby kailannya, Ibu masukkan sedikit air ya untuk kuah. Tapi tak terakam dalam video ni, minta maaf ya. Okey, dia akan jadi berkuah seperti ni ya. Okey, siap dah sayurnya. Senang je kan nak buat. Bahan-bahan je pun mudah je kan. Apalagi, jomlah cuba resepi Ibu ni. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Okey, ini hari rupanya baby kailan sos tiram cara Ibu Zara Dafa. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.